Guys, selamat datang di channel Bang Rudi. Kali ini hiasan yang kita bikin tema Merry Christmas ya, karena kan udah mulai dekat Natal ya. Jadi mungkin saya kasih tahu cara hias yang gampang, yang sangat mudah. Saya kasih tahu berapa caranya atau berapa hiasan yang sangat gampang. Oke. Jadi kalau kalian ikutin terus sayangnya, kalau kalian suka channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di-share ya, biar semakin berkembang channel Bang Rudi ini dan semakin semangat kita masukin video yang baru. Oke guys, sebelumnya saya sudah menyediakan kuenya. Kue sudah ada ya. Mau mulai menghiasnya dengan tema Merry Christmas ala-ala salju gitu. Pertama saya hiasnya dari buttercream putih aja semuanya ya. Di ini. Oke. Sengaja saya bikin seperti ini supaya tidak terlalu apakah kuenya ya, biar kayak kelihatan bermotif itu. Oke. Saya mau bikin dulu kayak pohon yang ada di salju gitu, tapi terbuat dari coklat ya. Saya ini daun yang ada yang dicetak dulu dari coklat. Kita bikin seperti ini. Bikin seperti ini ya guys ya. Kita cetak. Kita bikin seperti ini. Ini kayak seperti daun gitu ya, atau pohon gitu yang ada di salju. Seperti ini ya guys. Spek yang saya gunakan ini spek rumput, biasanya setiap kita beli spek yang sesedi itu ada spek rumput ya. Ini ya. Terus berikutnya saya mau bikin boneka saljunya di atas ini ya. Biar tidak roboh, saya tancap biskuit di dalamnya. Thank you.
Oke, ini ya salah satunya guys ya. Berikutnya model yang lain ya. Yang kayak biasanya kan kalau Natalan itu ada kayak yang hiasan lonceng itu di pintu. Nah, kita mau bikin itu kayak lingkar gitu. Bikin ya, masih spek yang rumput kita gunakan ya, ini bikin ya. Sehingga seperti ini. Kita pakai ini aja ya. Terus kasih seperti lampu-lampunya gitu. Saya menggunakan pita mainan ya, ini pita mainan. Kita mau letak di bagian beberapanya biar kelihatan bahwa ini temanya Natalan. Kira-kira seperti ini.
guys, inilah beberapa tema Natal, hiasan tema Natal ya guys ya. Oke, tadi saya lupa memberitahukan ya, bubuk yang putih ini yang seperti kayak salju itu gula warna putih atau gula halus ya, ditaburin. Oke guys, kalau kalian suka channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya, biar semakin kembang channel ini.